Selamat sore. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel Kezi Lovers. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perjalanan virtual kita kali ini, kita mau camping lagi. Nah, Kezi ya, sekarang mau camping di Curug Kembar Batu Layang, yang tepatnya ada di desa Batu Layang Cisarua. Karena kita jalan sebelum subuh, dan tadi sempat ya kita subuh dulu di rest area keluar tol Ciawi. Nah, karena pas banget pagi-pagi kita jalannya itu belum terlalu ramai ya ke arah puncak, jadi masih agak senggang gitu. Untuk menuju tempat camping ground Batu Layang ini bisa dilalui oleh mobil dan motor ya. Buat kamu yang membawa mobil dari arah Ciawi, itu kamu bisa belok kiri ke arah desa Babakan, itu nggak jauh dari persimpangan ke arah Taman Safari, tapi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita menuju, ini adalah jalanan ke arah yang mentoknya tuh Desa Batu Layang. Karena di sini jalanan cukup sempit, jadi buat kamu yang membawa mobil itu harus berhati-hati, karena nggak selalu kita ketemu jalanan yang beraspal dan mulus ya. Terkadang kita juga akan ketemu jalanan yang berbatu-batu dan berlobang. Dan kalau misalnya kamu udah ketemu sama dua mobil, nah ini dia nih. Di sini ada lumayan effortnya ya, karena jalanan yang sempit ini, jadi kita harus lebih mengalah. Tapi setelah kita ketemu pedesaan dekat Batu Layangnya, nah di situ udah mulai agak melebar dan kelihatan juga di kanan kirinya rumah nggak terlalu padat seperti tadi kita masuk. Untuk ke desa Batu Layang ini, baiknya memang kamu harus pakai Google Map ya, karena memang selama dalam perjalanan itu banyak banget jalanan yang bercabang. Jadi ya bisa bikin kamu bingung juga mau ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau pakai Google Map itu benar-benar bisa mengarahkan sampai ujungnya di desa Batu Layang. Satu mobil juga, ini jalanannya. Gimana menurut Kezius perjalanan kita? Ya ampun, kemarin tuh memang benar-benar jalannya tuh ekstrim ya, dan bikin deg-degan banget. Nah, ini kita sudah masuk di desa Batu Layang, dan di depannya ada tanjakan lagi, dan barulah kita sampai di pintu gerbangnya Curug Kembar Batu Layang. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita udah sampai ya di camping ground Curug Kembar Batu Layang. Wow, view-nya Masya Allah, luar biasa indahnya, dan semua benar-benar terbayar dengan perjalanan kami tadi. Camping Kezia kali ini benar-benar spesial loh, karena di sini akan ada reuni kecil, itu teman-temannya Mami Kezia. Nah, karena kita datang duluan, kita bisa ambil space yang kita suka. Di sini campgroundnya ini area bawah ya. Jadi dari di depan sana ada pintu masuk, langsung kita bisa parkir mobil pas banget di depannya tenda yang nanti akan kita bangun. Nah, sekarang lagi dibangun nih tendanya, dan ini butuh sebenarnya 2-3 orang ya.
Dan dari sini kita bisa melihat view-nya tuh riverside banget. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi nih kita di channel Casio Lovers. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Nah, hari ini kita lagi camping di Curug Kembar. Dan view kita kali ini adalah sungai yang alirannya cukup deras. Airnya jernih banget. Tapi masih bisa kok ya, masih ada tempat amannya untuk anak-anak untuk mandi di daerah sini. Masya Allah. Nah ini ternyata area campnya nih ada beberapa titik ya. Jadi di area camp sebelah sana itu yang ini kayaknya camp 2, area camp 2. Jadi itu agak di atas. Nah kalau kita melewati jembatan ke sini, ini di area camp di bawah. Ini kita baru selesai nih bangun tenda. Nanti kita ketemu lagi ya, kita review tempatnya. Dan semoga hari ini selalu cerah, jadi anak-anak bisa bermain dan kita bisa menikmati alam dengan senang banget. Oke. Teteh makan. Makan Indomie kita pagi-pagi ya, karena belum sarapan. Terus tadi di bawah nggak sempat beli, bukan karena males mampir, tapi karena kita pikir di atas ya dekat-dekat area camping tuh ada tempat makan, ternyata nggak ada. Ada Zia, Mamam. Oh keren banget tuh view-nya di belakangnya ada Zia. Oh mantap. Gitu. Di wisata alam Curug Kembar, Batu Layang. Wah, ini dia nih view di sekitar kita ya. Dan ini tadi jalanan yang menurut aku tuh cukup curam ya. Nah, sekitaran sini, ini ada jalanan lagi yang berbatu-batu. Dan ini ke arah glamping. Glamping Batu Layang juga. Yuk, sekarang kita masuk di area camp Curug Kembar Batu Layang. Kali ini Kezia. Di sini ternyata ada warung kecil ya, jual makan-makan kecil. Juga ada air mineral juga. Oke. Kali ini Kezia camping bareng teman-teman maminya. Di sini sudah berdiri ada beberapa tenda. Dan ini area camp ini sebelumnya kita udah booking 1 bulan sebelumnya. Jadi pas datang area camp ini kosong ya, tidak ada siapapun kecuali kami sekeluarga yang memang sudah booking di area camp ini. Dan jadi bebas, ini semua tenda adalah teman-teman kami juga. Hai Casio Lovers, sekarang aku ada di tempat camping area Curug Kembar. Oke. Dan view-nya kita hari ini camping adalah Riverside. Wow. Kita di pinggir sungai banget dan ini adalah tenda kita. Yang benar-benar ada di pinggir sungai. Wow. Cukup kencang ya suaranya ya.
tadi kita habis makan dan ini kita bikin dapur pribadinya di sini ya. Dan inilah tenda kami, dan anak-anak tuh suka banget sekarang lagi main-main di dalam tenda. Nah, karena ada dua pintu, jadi kita bisa langsung ke arah dapur umum. Jadi maksudnya dapur umum ini untuk sama-sama ya, untuk kita bersama-sama untuk kumpul dan bisa makan bareng di sini. Sekarang kita ada di jembatan, jadi di sini menghubungkan antara area camp 1 dan area camp 2. Nah, yang agak di atas ini kan area camp 2 ya. Tapi sekarang kita lihat dulu sungainya, Masya Allah. Ih, betah deh lihat kayak gini ya. Aku seharian tuh lihat kayak gini, kayaknya betah banget ya. Pengen mandi, tapi di sini cuma lumayan cukup deras arusnya. Tak takut dong. Nah, ini sekarang kita menuju area camp yang kedua. Ini jalanannya berbatu-batu banget ya. Jadi harus hati-hati banget, aduh itu Kezia tuh, aduh kalau namanya berpetualang, eksplor tempat tuh udah paling semangat banget. Tapi kita harus hati-hati, lihat sekitar, jangan sampai ada yang membahayakan, dan jaga anak-anak terus. Iya, takut jatuh. Nah, ini adalah area camp yang kedua. Ini sekitar area camp yang kedua ya. Nah, ini arah ke kamar mandi. Tapi harus hati-hati banget, soalnya di sini banyak selokan yang nggak kelihatan. Apalagi kalau habis hujan, banyak jalanan yang becek juga. Aduh, ini becek banget nih. Yuk. Ini ada jembatan lagi, jembatannya lebih kecil. Tapi ini kayaknya jembatannya agak cukup ringkih ya. Jadi nggak bisa banyak-banyak orang untuk melewatinya. Dan di sini, iya takut jatuh ya. Dan di sini sungainya agak lebih kecil. Dia terhubung dengan sungai yang besar tadi. Oke, sekarang kita mau coba ke atas. Kita mau explore di atas lagi, itu tempat apa. Terus kita lihat. Sekarang kita udah nyampe atas, udah sampai di atas ya. Dan ini ternyata ada gazebo, ada balai-balai. Yuk kita lihat.
Wow. Ternyata di sini ada anak tangga menuju ini kayak seperti kolam yang bisa dipakai untuk main ya. Tapi harus hati-hati banget karena di sebelah sininya arusnya cukup deras banget. Dan ini balai-balainya. Ada lampu juga ya, ini dikasih lampu kalau malam. Cukup besar. Hati-hati sayang. Yuk, jangan terlalu di pinggir. Kita lihat yuk. Sekarang kita coba untuk turun. Jangan di sini dong berenangnya. Tapi di sini sebenarnya bagus ya. Ini ujungnya yang ada bawah. Ini aja ini ya. Wow, ada batu yang cukup besar. Aliran sungai yang deras, tapi ya Allah, jernih banget, masya Allah. Mana tendanya? Oh, itu tendanya. Yang besar banget. Oh, gitu. Tendanya besar. Oh, iya. Itu juga besar. Oh, gitu. Iya. Kolam renang namanya sungai dia. Ada kolam renang sungai. Oh, ada kolam renang sungai. Ya, ada minum-minum. Oh, gitu. Ada kucing-kucing. Kucing-kucingnya. Oh iya, tuh ada kucing tuh. Tadi Zia kasih makan. Selamat sore. Sekarang menunjukkan pukul 3:30. Wah, kabutnya udah turun guys. Tapi di sini udaranya nggak terlalu dingin ya, sejuk.
lumayan lah, cuman nggak tahu nanti malam. Dan kita lagi menikmati kabut yang udah mulai turun, padahal ini masih jam 3:30 ya. Inilah kegiatan di sore hari Kezia. Jadi ada Zia, itu Rinda tadi ya main-main ya di pinggir sungai, dan kakak Kela yang lagi asik fotoin sekitar suasana di sungai karena udah mulai turun kabut. Jadi kayak tuh syahdu banget loh suasananya, Masya Allah. Dan mereka Masya Allah, Alhamdulillah ya happy. Tadi sempat hujan sih ya, tapi sekarang udah enggak. Dan air sungainya ini tuh tadi keruh banget, dan tadi tuh sempat agak ngeri ya karena kapasitas airnya tuh tadi tinggi dan sangat deras banget, airnya juga keruh banget. Tapi ini Alhamdulillah sudah jernih kembali, Masya Allah. Kak Kela. Chef kita hari ini Chef Ian. Dulu ada acara masak ya, namanya Ian Can Cook. Ian bisa masak artinya. Bang, Anda yakin ini berhasil? Ya. Yakin Anda berhasil? Yakin dong. Kalau dipikir sama bila air, bisa lain. Semakin malam semakin syahdu banget ya kelihatannya, ditemani percikan air dan derasnya air sungai. Masya Allah, semuanya karunia dari Allah, keberkahan dan rezeki yang banyak. Dan kita semua berkumpul dengan senang, makan malam bersama, tertawa bersama, dan semuanya menjadi satu dalam kekeluargaan. Halo, selamat malam. Hai Keziers, lagi apa semuanya? Malam ini di sini situasi tenda masih ramai ya, karena di sini menunjukkan waktu 6:30 dan kita lagi buat makan malam. Nah, saat ini aku lagi berada di atas jembatan. Dan ini view dari atas jembatannya. Wah, seru bareng teman-teman. Sebentar lagi kita mau makan malam bareng. Hai Kezia Lovers. Oh, lagi nge-grill. Kenalin dong teman barunya siapa nih? Mariam. Ada asap lewat. Oh, namanya Mariam. Kita lihat yuk grillnya apa? Ternyata sosis dan daging. Oke deh. Mantap nih. Oke. Ada Zia mau mamam juga.
lihat ya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Kezia lovers? Sekarang menunjukkan jam 6. Oh, jam 6 kurang ya. Insyaallah pagi-pagi sudah disuguhkan dengan cantiknya di depan mata ini. Ya Allah, alhamdulillah ya. Semoga semua sehat selalu. Alhamdulillah di sini sepanjang malam kita tidur itu nggak hujan ya. Jadi ini airnya juga bening banget. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini kita masih kumpul dan kita tadi pagi itu bangun pas banget subuh. Hingga saat ini jam 6 pagi. Kemarin nih siang ya, itu sempat loh kumpul banyak monyet-monyet di sini. Tapi setelah itu dia cuma sebentar, udah langsung pergi. Jadi nggak terlalu khawatir banget untuk nyimpan makanan di dalam tenda. Ini suasana paginya kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah packing dan sekarang jam 10. Alhamdulillah banget nih pas bongkar tenda, Papski dan Kela ada yang bantu. Nah, di sini ada teman-temannya Mami, Teddy dan Ian. Thank you ya udah ngebantu. Dan setelah semua selesai, kita waktunya pulang dan kita konvoy selama dalam perjalanan. Kebersamaan ini pastinya akan selalu dirindukan dan reuni kecil ini akan menjadi sebuah cerita kita nantinya. So, sampai ketemu lagi ya di channel-channel Kezia Lovers berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya dan share ya ke orang-orang yang kamu sayangi. So, sampai ketemu lagi di jalan-jalan virtual kita berikutnya. Mau kemana lagi ya? Bye-bye semuanya.